Oke, halo semuanya, selamat malam. Nah, kali ini aku nak buat reaction aku. Ya, aku sebenarnya dah buat ni tapi aku terlupa tekan video record. Padahal aku record guna kayak apa? Guna laptop aku eh. So, maafkan. Ini video baru je keluar. So, kita tengok reaksi the new Y15ZR VVA. Kononnya, kononnya. Oke, aku tak tahu ni betul ke tidak. Kita play. Okay. Let's see. Tengok guys. Oi. Pelik muka depan dia. Macam NVX. Tayar sama, mudguard sama, lampu depan on, turn signal lain. Lampu signal lain, position dia lain. Eh macam depan cover tepi dia macam LC. LC135. Belakang dia serupa, tak ada beza. Lampu depan, alah, takkan masih halogen. Come on bro, 2018. Okay. Pelik design lampu depan ni. Apa ni? Okay. Suspicious, aku tak tahu ni pun betul ke tidak. Okay. Engine, aku tak nampak lah apa beza dia. Macam serupa, macam dia masih single overhead cam aku rasa lah. Cover coil apa? Coil, magnetic coil masih sama je. Dah. Ah, ni dapat video dari sini lah. Kurang cek lah. Okay. Impression aku. Well. Aku. Okay lah. Kalau engine upgrade, bagus lah. Tapi kalau bodi depan tadi tu, aduh. It's wrong. It's totally weird. Pelik. Pelik. Kenapa? Dah design yang original Y15ZR ni dah bagus sangat. Serius, dah cantik. Aku dengar memang Y15ZR ni, dia body dia inspired by the R1. Okay, Yamaha R1 yang 2015. Kalau engine, aku rasa engine NVX tu bagus juga sebenarnya. Dia VVA sebab VVA yang aku rasa lah dia guna engine R15. Dia masuk ke motor kapcai. Which is good. Kita tengok second video. Aku ada video kedua. Dia tunjuk yang belakang dia lah, kalau aku tak salah. Okay, tengok. Let's see. Ini depan dia, aku beritahu korang. Hey. Ini okey sikit. Tadi macam kuasa ni tipu. Takpelah, aku bagi dia video opinion lah. Ini okey sikit. Tapi sayang lah, lampu lampu pertama masih halogen, belum LED. Okey, lampu belakang, mudguard masih sama, exhaust masih sama. Yup, masih sama. That's disappointed. Mudguard sama je. Aduh. Ini facelift motor ke? Okey lah yang ni. Dia lampu LED. Dia lebih besar sikit. Okay. That one not bad. Jadi aku rasa lah, video yang ni macam rendering orang je. Aku tak pasti yang ni betul ke tidak. I'm not sure. We hope it's... Dia orang panggil di Indonesia. Dia orang cakap lah. Dia cakap Yamaha MX King 155. Yamaha. Sekejap. Yamaha King MX. What? Salah tau. Sepatutnya dekat Indonesia dia orang panggil Yamaha MX King. Bukan King MX. Ha, tu salah. Kalaulah. Kalaulah. Benda tu keluar betul-betul. Yang ni, yang berkesan kita lihat ni. Aku okey je lah. Tapi adakah aku nak aku upgrade? No. Tidak. It's not worth it. Come on. Lampu belum LED. Come on bro. Kalau dah LED, mungkin lah. Mungkin.
Tapi aku tak pasti sebab aku baru beli motor ni tahun lepas. Bulan April. Taklah, tak nak upgrade. Tapi kalau engine dia lebih bagus sikit, tapi kemungkinan aku tak upgrade lah sebab aku malas nak tukar-tukar motor. Okay, aku bersyukur dapat motor ni. So, opinion aku, well, okay lah kalau engine upgrade. Tapi yang kalau lampu belakang tu upgrade sikit lah design dia. Dia macam, boleh lah. Itu je untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy lah. Aku letak video dia kat bawah korang kalau nak tengok lebih dengan lebih teliti. Itu je lah. So, ya. Yeah. So, terima kasih telah menonton. Dan jika kalian semua suka video ni, korang seorang boleh klik subscribe button di bawah dan juga like. Kau kongsikan kepada kawan-kawan kalian semua. Dan, ya, yeah, supaya korang dapat melihat konten-konten menarik dalam video berikutnya. Oke, okay, guys. So, sekian terima kasih. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Annyeong!